Meski terjerat tiga kasus, AKBP Akhirudin Hasibuan tetap santuy nongkrong di kafe. AKBP Akhirudin Hasibuan, perwira Polda Sumut yang terlibat kasus penganiayaan sang anak hingga gudang solar ilegal, diduga mendapat perlakuan khusus dari penyidik Polda Sumut. Sebab, AKBP Akhirudin Hasibuan tertangkap kamera tengah bersantai di satu kafe saat menjalani proses pelimpahan tahap 2 di Kejari Medan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono, sempat ngeles dengan mengatakan bahwa saat proses pelimpahan tahap 2, Jaksa Kejari Medan tengah ada rapat. Sehingga kata Sumaryono, AKBP Akhirudin Hasibuan dibawa penyidik makan di kafe tak jauh dari Kejari Medan. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Sumut Yos Atarigan mengatakan bahwa hal tersebut bukan kewenangan jaksa. Ia mengatakan Kejari Medan dalam hal ini sifatnya hanya menerima tersangka dan menyerahkannya ke Rutan Tanjung Gusta Medan. Sebelumnya, AKBP Akhirudin Hasibuan terjerat 3 kasus. Pertama, membiarkan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kedua, penyalahgunaan bahan bakar minyak karena ditemukan gudang BBM ilegal dekat rumahnya di Jalan Guru Sinumba, Kota Medan. Ketiga, terlibat kasus gratifikasi dari gudang BBM ilegal dekat rumahnya tersebut. Kepolisian daerah Sumatera Utara pun memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan karena terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilakunya yang hanya membiarkan anaknya melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral.